بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. يا الله يا Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa adik-beradik kami. Ampunilah dosa saudara-mara kami. Ampunilah dosa ya Allah guru-guru kami. Ampunilah dosa jiran-jiran kami. Dosa sahabat-sahabat kami. Ampunilah dosa kenalan kami. Ampunilah dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk kepada kami ya Allah, serta rahmat kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ingatkan kami apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami ya Allah apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Ya Allah, berilah kami kekuatan agar kami dapat membaca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran, ya Allah, sebagai syafaat kepada kami, menjadi hujah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepadamu, ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran, ya Allah. Kami pohon kepadamu, selamatkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah harta benda kami di dunia ini daripada segala bala bencana, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, ketika engkau mengarahkan malaikat Israel mencabut nyawa kami, ya Allah. Kami pohon kepadamu, ya Allah, pemudahkanlah saat kematian kami. Janganlah disulitkan, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, ketika kami berada di alam kubur. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami, ya Allah. Luaskanlah kubur kami. Jadikanlah dia taman daripada taman-taman syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ya Allah, ketika kami dibangkit daripada kubur. Selamatkanlah kami, ya Allah, ketika kami dihipung kepada di padang mahsyar. Selamatkanlah kami, ya Allah, ketika kami dihitung amalan kami. Beratkanlah timbangan amalan kami, ya Allah. Selamatkanlah kami ketika kami berada di titian sirat. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu, syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat ini kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau Tuhan yang suka memaafkan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, isteri kami dan semua keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, dan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang tersenarai sebagai ahli syurga, ya Allah. Orang-orang yang bebas daripada disentuh api neraka. Ya Wafur, Ya Rahim, Ya Akramal Akramin. Di kalangan kami, ya Allah, ada ibu bapa kami yang telah meninggal dunia. Berada di alam kubur, ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ke dalam mereka, ya Allah. Ke dalam kubur mereka, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebahagian taman daripada taman-taman syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, kedua ibu bapa kami telah mendidik kami, telah mencurahkan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Tidak ada kemampuan yang kami dapat balas jasa mereka, ya Allah. Selain daripada kami mohon kepada-Mu, ya Allah, angkatkanlah darjat mereka. Ampunlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai hamba yang kau redai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami, ya Allah, hamba-Mu yang soleh, yang solehah, yang patuh pada perintah-Mu, ya Allah, yang patuh kepada Rasul-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami juga, ya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Jadikanlah keluarga kami, keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, berkatilah usia kami, ya Allah. Berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Berkatilah ilmu yang kau ajar kepada kami, ya Allah. Berkatilah zuriat kami. Jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, zuriat yang soleh dan solehah. Berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat, ya Allah. Berkatilah segala pemberian-Mu kepada kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan Al-Quran, selamatkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada wabak COVID-19. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang terlantar di hospital, ya Allah, bertarung dengan virus COVID-19, ya Allah. Engkau Tuhan Maha Penyembuh segala penyakit, ya Allah. Ya Allah, Tuhan, selamatkanlah negara kami, ya Allah, daripada kehancuran. Bantulah mereka yang berada di barisan hadapan, ya Allah, para pemimpin, para doktor, polis, tentera yang sanggup berkorban untuk melindungi kami daripada terkena jangkitan virus COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ganjaran pahala setimpal kepada para sukarelawan dan kepada mereka yang membantu orang-orang susah di saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan Al-Quran, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, eratkanlah hubungan silaturahim kami, hubungan keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nikmat yang kau berikan kepada kami, ya Allah, tidak terhitung banyaknya, ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikanlah kami hambamu yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Jangan kau jadikan kami termasuk dalam golongan orang yang kufur pada nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah saudara-saudara seagama kami, ya Allah, yang berada dalam kesusahan, berada dalam kesulitan, berada dalam kesempitan. Engkaulah yang Maha memberi pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, temukan kami, ya Allah, dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun akan datang, ya Allah. Berilah kami sehat afiat, ya Allah, kepada kami agar kami dapat laksanakan ibadat dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, ya Allah, dengarlah rayuan kami, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah, dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan kasih-Mu kepada kami, ya Allah. Terimalah doa kami ini, ya Allah, ya mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, daripada kalangan kami ada yang banyak dosa kepadamu, ya Allah, maka ampunkanlah dosa mereka, ya Allah, dan dosa kami. Di antara kami, ya Allah, ada yang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah mereka dan sembuhkanlah sakit kami, ya Allah. Di kalangan kami juga, ya Allah, ada kesempitan hidup, kau lapangkanlah mereka dan kau lapangkanlah kami, ya Allah. Di kalangan kami ada juga yang memuhajat, ya Allah, kau makbulkanlah mereka dan kau makbulkanlah doa kami ini, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.